Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal masih relatif mahal dan berimbas pada sepinya pembeli. Tingginya harga telur ayam yang mencapai Rp33.000 per kilogram membuat konsumen beralih membeli telur puyuh yang harganya lebih terjangkau. Dalam sepekan terakhir, konsumen dipusingkan dengan mahalnya harga telur ayam di pasaran. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal dijual kisaran Rp31.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Di pasar Subur Panggang Kota Tegal, tingginya harga telur ayam membuat sejumlah pembeli beralih ke telur puyuh. Konsumen menilai harganya lebih murah. Telur ayam Rp33.000. Ini sudah berapa lama Bu mengkonsumsi telur puyuh ini Bu? Udah 1 minggu. Oh, karena harga telur ayam mahal ya? Iya. Enggak, telur ayamnya lagi mahal. Ini beli berapa butir ini? 60 butir. Terus 60 butir itu berapa hari ini? Ya, untuk 2 hari sehari ke 2 orang. Pedagang telur puyuh Suharsi mengatakan, banyaknya konsumen yang beralih membeli telur puyuh membuat omset penjualannya meningkat hingga 100%. Penjualan telur puyuh gimana, Bu? Alhamdulillah ada peningkatan. Sejak ini telur merah kan lagi mahal. Oh, telur ayam. Iya, telur merah ayam itu lagi mahal, 33. Jadi alhamdulillah ini telur puyuh jadi konsumen pada larinya ke telur puyuh. Pembeli dan pedagang meminta pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga telur ayam yang harganya terus mengalami kenaikan. Yudi Hardianto, Kompas TV, Tegal.